Hai Bun, mari mengungkap fakta penyakit pneumonia terkait penyebab dan penanganannya. Tonton video ini sampai habis yuk Bun. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Pneumonia adalah penyakit yang dialami seseorang akibat infeksi pada kantung udara dalam paru-paru. Kantung udara yang terinfeksi tersebut akan memiliki cairan maupun dahak. Gangguan ini dapat menyebabkan batuk berdahak dan bernanah, demam, menggigil hingga kesulitan bernafas. Bayi dan anak-anak berusia 2 tahun atau di bawahnya berisiko lebih tinggi karena sistem kekebalan masih berkembang. Risiko ini lebih tinggi untuk bayi prematur. Nah, penyebab pneumonia yang pertama adalah bakteri. Infeksi ini umumnya disebabkan oleh bakteri pneumonia, terutama pada anak-anak, Mycoplasma pneumonia. Yang kedua, virus. Virus yang menyebabkan pneumonia ini memang berbeda-beda. Bisa disebabkan oleh virus influenza, virus sinkronisasi pernafasan, dan virus SARS. Yang ketiga, ada jamur. Jamur seperti Pneumonitis Givolengi dapat menyebabkan pneumonia, terutama bagi orang yang sistem kekebalannya lemah. Pneumonia juga dapat dicegah dengan meningkatkan tindakan-tindakan perlindungan dengan memastikan asupan gizi anak terpenuhi, mengurangi faktor risiko dari populasi udara yang membuat paru-paru lebih rentan infeksi, dan menerapkan praktek hidup sehat seperti cuci tangan. Karena studi menunjukkan bahwa mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi risiko pneumonia dengan mengurangi paparannya terhadap bakteri. Di Indonesia, 64% populasi memiliki fasilitas pencucian tangan dasar di 2017. Kemudian, ventilasi udara. Polusi udara di luar ruangan mengancam anak-anak, terutama dengan meningkatkan tingkat urbanisasi di negara-negara dengan angka pneumonia yang tinggi. Akan tetapi, polusi udara di dalam ruangan yang diakibatkan oleh udara kotor dari bahan bakar untuk memasak dan menghangatkan menimbulkan risiko global yang lebih tinggi. Ketiga, hindari asap rokok. Rokok mencegah paru-paru si kecil menyaring dengan benar dan mempertahankan tubuh si kecil dari kuman, sehingga pastikan anak terhindar dari paparan rokok. Yang terakhir, vaksinasi. Vaksin dapat membantu mencegah pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Pneumococcus atau virus flu. Vaksin tidak dapat mencegah semua kasus pneumonia. Nah Bunda, itulah penyebab dan penanganan penyakit pneumonia. Namun apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WhatsApp admin pada nomor tertera. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.